Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya ucapkan dari Kota Medan, dari Mabes Helles Kota Medan. Nah untuk hari ini ternyata yang baru sampai itu ramai sekali. Di sini ada Letu Gino. Tadi pagi ini sampai teman-teman. Kemarin apa dari pagi ya ini? Nah ini 386. Kayaknya sih besok nih dapat tripnya Jumat. Biasa sih kalau 386 tuh Jumat habis sholat, kalau enggak Sabtu gitu. Nah untuk 081 juga udah sampai di Mabes Bang Rizky. Masih reparasi juga ini. Nah ini 249 yang kemarin bekasnya Pak Mamat. Ini masih rusak di sini teman-teman. Jadi bukit tingginya masih ada yang harus putar kepala satu unit. Nah ini Parcimburunya. Entah di mana Bang Rizky-nya belum nampak teman-teman. Di sebelahnya ALS Nopin 124 116. Di sini ada 386, 289, terus 110. Sebelahnya 367. Kayaknya sih Surabaya. Nah, di sini untuk hari ini mulai ramai kembali, teman-teman. Di sana itu ada 037 Solo, 319 Surabaya, Artis Bogor. Pemain-pemain dari Jawa udah pada datang lagi ke Kota Medan. Nah, ini 220 masih perbaikan di sini. Masih ada sedikit yang harus dibenerin sama Bang Fauji di atas. Nah, untuk kali ini pemberangkatannya 220 udah dikasih baju baru ini. Nah, udah dikasih baju baru sama Bang Fauji. Jadi sebelum berangkat ini masih ada yang sedikit dibenerin, teman-teman. Nah, ini untuk tampilan depannya seperti ini. Ini tampilan baru atau baju baru yang Bang Fauji kasih untuk ALS 220. Ini semakin keren juga ya. Kalau kemarin Bang Rizky ngasih corak-corak barunya itu di alas lumpur, terus di kepet belakang atau alas lumpur belakang. Nah ini udah oke, udah siap jalan. Serpian juga udah dipasang sama Bang Fauji, kemarin kan belum. Ini sekarang udah dipasang teman-teman. Nah di dalam situ ada Bang Mandoni, yang mana ini di sini ikut 081 kemarin. Jadi selama Bang jadi selama 220 kemarin trouble di Doa Mande, Bang Doni lah yang menemani Bang Fauji dan kawan-kawan di Mabes gitu. Nah, untuk dalamnya sendiri udah dibersihin teman-teman. Jadi ini udah siap berangkat untuk hari ini jam 3. Ini 275, terus di sana 217, terus ada Artis Bogor di sana teman-teman. Nah, di sini 320.
sama ya, sama kayak 220 ini. Nah, ini dia untuk cuciannya masih sepi dan kosong sekali di sini. Nah, ini penguasa Lampung, teman-teman. Penguasa Lampung. Halo, Bang Doni. Halo. Apa kabar? Kabar sehat. Kantong tak sehat. Kantong kalau, sehat juga lah ya. Alhamdulillah kalau kantong masih sehat, soalnya baru nyampe. Oh, jadi masih nanti beberapa hari kita nggak tahu ke depannya ya. Ke depannya. Sehat apa enggak ya? Ya. Oh. Kalau ada yang mau transfer nomor rekening di bawah ini ya. Oke. Sehat, alhamdulillah sehat. Lancar ngevlognya? Hah? Iya, lancar-lancar gini lah. Kalau abangnya di komen, dibales. Kan udah dibalesin semuanya. Ya, berarti abangnya nggak baca. Bang Dul nih, di Kontalu hadir katanya. Siap, Bang Dul. Hati-hati, Bang Dul. Jangan jauh-jauh. Jadi, gini. Kan baru pertama ke Mabes ini apa gimana? Udah Mabes ini kalau dulu sering. Kalau dulu sering ya? Sering ke Mabes. Cuman udah 5 tahun ini baru ini lagi ke Mabes. Nah, jadi udah berarti udah pernah ke Medan ini sebelumnya ya? Iya, tapi kan ke Medannya kalau dulu kan nggak naik bis. Jadi naik? Kalau dulu kan naik pesawat. Wih sih. Waktu itu dulu itu masih kerja di suatu tempat. Oke. Jadi kalau ke Mabes memang naik pesawat, kan? Ini ya, naik pesawat. Berarti dulu masih pesawat ya? Iya. Nah, sekarang udah naik bis, gimana? Naik bis, sekarang bedanya, Bang? Saya jadi YouTuber. Sekarang saya wajib naik bis. Ya. Udah jadi YouTuber, wajib naik bis ya? Iya, karena video saya ditunggu sama sahabat-sahabat kita. Oke. Sama saudara-saudara kita. Benar sekali. Jadi apapun rintangannya, apapun apa jeripaya, capeknya, tetap lepas. Ikut nikmatin aja lah perjalanannya. Tadi saya kemarin naik ALS 081 Parcimburu. Nah ini apakah saya mau naik ALS Parcimburu lagi atau naik Aholongiau? Ah, atau kan nanti 270 di belakangnya? Ah, itu masih belum tahu ya. Nah ini sebenarnya aturan saya dulu yang nemuin Bang Doni di Lampung ini. Sebenarnya tadinya karena masih ada PSBB di sana, jadinya mikir-mikir dulu. Sebenarnya kalau ngomong mau nemuin Bang Doni gitu, PSBB-nya nggak jadi. Iya, Bang. Kemarin banyak jalan tikus. Kan naik bis. Oh ya. Kalau naik bis berarti saya suruh turunnya di Bandar Jaya. Nanti dianterin ke Merak. Tempat Bang ini Regar Vlog. Oh, di sana. Oke. Okay. Halo Bang Arab. Banyak senyum. Murah senyum. Berarti kalau di sana memang di Lampung masih ada tes-tes COVID gitu ya? Udah enggak ada lagi sih. Udah enggak ada lagi. Ya udahlah, nanti mungkin setelah nanti Bang Doni pulang kita berjumpa di Doa Mande. Ya. Jumpa di Doa Mande kita ya. Oke, okay, jumpa di Doa Mande ya. Siap. Jadi kalau untuk rencana pulang mau ikut 081 atau 220 belum tahu ya? Belum tahu. Masih dirahasiakan. Oh, berarti penuh dengan rahasia ini. Datang rahasia, pulang pun rahasia. Oke. Okay. Yang jelas lihat aja keseruan-keseruannya nanti. Nah, jangan lupa juga tonton ke channelnya Mandoni Official, teman-teman. Banyak kali yang komen. Udah mandi loh ke sini. Udah lah, udah ganteng. Nah. Udah mandi loh komennya. Lagi tembak Ali pipa, udah mandi. Nah, jadi ini ada tampilan barunya di sini, teman-teman. Udah dikasih lampu. Udah di lampu ya ini, teman-teman. Sekarang udah bangun ya. Terus ada yang terbaru di ALS 220 ya, jelas. Apa itu? Ada yang terbaru di ALS 220, coba tebak, coba cari sendiri. Nah, ini makanya saya lihat-lihat kok kayak beda ya, gitu. Bang. Yang jelas kalau udah turun baru kelihatan yang terbaru. Oh, di depannya. Kalau di dashboard ini kan kayaknya cuman ini. Ini kemarin belum ada pas berangkat, Bang.
Sama ya ini di sini tuh belum ada ternyata. Udah sih kayaknya, cuman ini aja. Ini terus sama ini. Ya semoga ya nanti lampunya nih bang, sebenarnya lampu viralnya yang nggak ada nih. Lampu yang bentuk bunga itu. Iya, udah enggak ada kan? Iya, yang jadi enggak nangis mamanya. Ini kemarin enggak ada. Sekarang udah ada nih. Ya, semakin berkembang lah 220 ini memang. Amin. Nah. Oke, Bang Doni. Terima kasih Bang Doni. Siap. Semoga sering main-main ke sini lah. Pokoknya nanti bakal saya ke rumah doa mande. Jangan bosan ya jelas. Iya, jangan bosan. Kedatangan saya di sini. Karena saya bakal sering-sering kesini nanti. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dengan Novin-Novin yang lain. Oh, berarti random-random tahu-tahu kesini aja oke, gitu ya. Tapi ini saya kalau dia nanti genap 5.000 subscriber hari ini ataupun besok, saya langsung jos Jogja. 5.000? 5.000 subscriber, tutup hari ini saya jos ke Jogja. Kurang 25 subscriber lagi. Kurang 25? Oh, bakal ada apa nih? Oh. Tenuin itu. Nah, ini live-nya. Hilang sini. Ini kurang 25 subscriber lagi. Genap 5.000 subscriber, saya go. Nah, oke, teman-teman. Ini udah mau berangkat untuk 220-nya. Dan ini mau parkir ke depan dulu ini. Nih kita tunggu aja ke depan sana. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.